This is not just about making the coffee. This is about making the people's day, people's life, farmer's life, roaster's life. Intinya kamu gak sekedar bikin kopi, kamu sedang berguna untuk kehidupan orang lain. I think that coffee has always been unpredictable. There was always something in it. Kamu harus cari tahu. Yang seperti gue bilang tadi, lo lagi gak sekedar bikin kopi. Yang valid dari setiap customer kita, di mana di dalamnya terdapat dedikasi, disiplin, etika, detail, dan tanggung jawab. Sore ini saya mengkonsumsi gelunggung wine dan rasanya tidak berubah. Besok saya coba dengan teknik yang lain dengan aeropress, apakah ada perubahan rasa atau tidak. Nah, kita lihat, kita uji. Dan nanti talk show bersama Kang Asep Supian, saya sebagai hostnya akan banyak menghadirkan tokoh-tokoh sambil motor sambil ngopi, begitu kira-kira. Itu saja pendahuluan awal untuk acara kita ke depan. Mudah-mudahan Allah senantiasa bersama kita, senantiasa memberikan limpahan nikmat, sehat utamanya, nikmat iman, nikmat Islam, dan senantiasa menyuntikkan gairah untuk senantiasa fastabiqul khairat, serta kita semua benar-benar mampu membawa misi sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak menebar kebermanfaatan buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum.